tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Mator sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang alhamdulillah sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, alhamdulillah ya, di Bogor cuacanya sangat cerah sekali ya teman-teman ya. Dan di depan saya ini ada unit model Jetbus 3 Voyager single glass yang masih berada di dalam ruangan spray booth ya, karena unit ini habis di clear coat pertama ya teman-teman. Dan alhamdulillah unit ini sudah mulai di grass sanding ya, memakai amplas 600 dan alhamdulillah sudah natas ya untuk grass sandingnya atau gosok ya, ini udah halus. Dan unit ini akan di on progress vernis kedua ya teman-teman, makanya unit ini belum kita keluarin dulu, masih berada di dalam ruangan spray booth. Nih PT Antar Lintas Sumateranya ini sudah berada di dalam vernis pertama, baru kita gosok memakai amplas 600 untuk on progress vernis kedua ya teman-teman. Ini ada Om Jainal nih, mau Jumatan Om? Oke. Oh, pakai sarung ya? Iya. Mana? Pecinya, pecinya. Gak bawa ya? Ini tag PT Antar Lintas Sumatera yang sudah menggunakan warna Jamaica Blue ya, sudah bukan Dark Blue lagi. Ini pastinya menggunakan bahan Scott LED 3M. Ini alhamdulillah sudah di grass sanding ya, memakai amplas 600. Dan ini juga tampilan towel depannya juga sama, ini sudah digosok juga. Dan unit ini akan di on progress vernis kedua ya teman-teman ya. Kalau untuk nomor pintu ini belum kita pasang karena saya sendiri belum dapat info ya dari pihak customer. Ini untuk body yang kiri ini alhamdulillah sudah di grass sanding ya atau digosok memakai amplas 600 ya, dan sudah halus ya teman-teman ya, biar hasil vernis keduanya tambah cinclong atau glowing. Kalau untuk bayangan nih atau outline tag PT Antar Lintas Sumateranya yang kemarin ini warna dark blue ya, dan sekarang kita warnain biru atau Jamaica Blue karena ALS pernah memakai warna seperti ini waktu era di font kalkulator atau digital ya.
Ini sudah natas banget ya untuk grass sandingnya. Dan unit ini belum kita keluarin dulu ya, karena masih di dalam ruangan spray boot ya. Insya Allah besok ini unit udah kita keluarin untuk on progress pemasangan kaca ya. Kaca samping ini akan kita pasang semua karena kacanya sudah berada di body repair MP76. Pantau terus channel Bustanil Ramli MP76 on progress vernish kedua ya, yang akan segera diaplikasi sama tim body repair MP76. Unit model Jetbus 3 Voyager single glass. Alhamdulillah ya, sudah di clear coat kedua. Dan tadi sebelum di clear coat kedua ini, unitnya tadi dipantau langsung ya sama Bapak Haji Indra Lubis untuk melihat tag PT Antalenta Sumateranya yang sudah kita rubah ya untuk bayangan atau outline PT Antalenta Sumatera yang memakai warna Jaya Mecca Blue dan bukan Drag Blue. Dan alhamdulillah tadi Pak Indra melihat langsung unit ini di dalam ruangan spray boot ya. Dan untuk tag yang biru ini alhamdulillah sudah cocok ya untuk bayangan atau outline-nya, dan sudah dilihat langsung sama yang terhormat owner ujung satu Bapak Haji Indra Lubis ya, dan menyempatkan waktunya silaturahmi ke body repair MP76 untuk memantau unit ALS model Jetbus 3 Voyager single glass, karena kemarin Bapak Haji Indra Lubis ke karoseri Moro Dadi Prima ya yang di Malang, karena unit yang Moro Dadi Prima yang model Patriot TE alhamdulillah rilis ya dari Moro Dadi Prima. Dan tadi Bapak Indra sebelum pulang ke Medan menyempatkan waktu melihat unit single glass ini yang nomor pintunya belum terpasang. Ini alhamdulillah sudah di clear coat kedua ya teman-teman. Waktu Bapak Haji Indra Lubis kesini tadi masih proses di grass sanding, dan alhamdulillah sekarang di vernish kedua. Ini alhamdulillah kinclong banget ya teman-teman ya untuk proses vernish keduanya. Dan unit ini insya Allah besok akan kita keluarin untuk on progress pemasangan kaca ya. Ini kita balik ke warna yang pernah dipakai sama PT Antalenta Sumatera yang memakai bahan Scotlet 3M. Oh, yang warnanya ini Jaya Mecca Blue, tapi produk ini produk 3M ya teman-teman. Ini sangat glowing sekali untuk proses vernish keduanya, dan akan
dikeluarin dari dalam spray boot karena masih ada on progress pengecatan nat-nat bagasi dan proses silikon kaca ya teman-teman. Dan pastinya untuk kaca insya Allah besok sudah terpasang. Ini outline 1 cm-nya sudah nyala ya teman-teman ya. Dan tadi Pak Indra Lubis sudah pulang dari MP76 untuk melihat unit single glass ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan selamat sampai Medan. Karena Pak Haji Indra Lubis insya Allah besok akan pulang ke Medan ya. Cukup sekian video dari saya on progress clear coat kedua yang sudah di on progress di dalam ruangan spray boot, dan alhamdulillah hasilnya cinclong dan glowing. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong ALS mantap. Is my own silhouette. I'm getting stronger step by step.